اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله السلام عليك يا سيدنا.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Waktu Nabi sampai di Madinah ada waktu ni, waktu duha, waktu yang kira-kira matahari itu sudah pun panas. Alhamdulillah Tuhan bagi kemurah waktu yang tepat. Alhamdulillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Allah SWT mengalahkan para sahabat berpindah ke Madinah pada Sunan Muhammad, maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah masih belum hijrah. Para sahabat hijrah habislah pada Sunan Muhammad. Yang tinggal di Madinah yang masih belum hijrah pada Sunan Muhammad ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang dihalang untuk berhijrah. Di antaranya mereka yang masih di hamba masjid yang bawah tak ada keluar untuk berhijrah, termasuk yang tidak berhijrah, yang masih belum berhijrah ialah sanak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan tuan Muhammad bila Allah kata keluar dalam wakaf pun teringin sangat nak berhijrah. Dia pun minta Nabi berbilang-bilang kali, berkali-kali, ya Rasulullah izin saya nak hijrah Rasulullah. Nabi kata la ta'jal, la'anallah yaj'alu laka sahiba. Maksudnya bila semua bakat minta nak keluar hijrah, sebenarnya Nabi kata la ta'jal, hang jangan kalut bakat, la'anallah yaj'alu laka sahiba. Sedang wakaf ni subhanallah masalah sebenarnya yang Allah dah keluar dia terlalu besar sebab dia nak join sekali, sebab tengok orang pakai hijrah ni dia rasa mana boleh kena iman Abu Bakar tu tinggi, iman Bakar tu besar, dia tak tahan tengok orang dah buat kebalikan, orang dah mula keluar, dia nak keluar masalah sebenarnya, dia nak keluar. Cuma Nabi kata masalah sebenarnya Abu Bakar hanya dengan keluar. Mudah-mudahan Tuhan bagi yang ada kawan hijrah. Mudah-mudahan Tuhan bagi yang ada kawan hijrah. Sebab dia pun takut juga tengok apa kat keluar orang-orang itu, tapi dia takut dia pun nanti semua soal. Tapi Nabi kata dengan Abu Bakar, mudah-mudahan Tuhan bagi yang ada kawan hijrah. Bila Nabi kata macam tu, Abu Bakar teringin, kalaulah kawan itu adalah Rasulullah. Dia teringin kalanglah kawan yang tadi kata adalah Rasulullah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka hijrah ni bila orang pakat keluar Quraisy ni rasa cuak, ni rasa takut masalah Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Muhammad yang lupa inti, yang lupa lawan selama ini masalah Sayyidina Muhammad sudah ada pengikut, bahkan mengikut Muhammad ni bukan dari Mekah tu sahaja, tapi pun dari luar Madinah. Di luar ni sudah ada mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sahaja tu, sebenarnya Muhammad ni dilihat di Madinah tu sudah berdiri satu sebuah negara, walaupun negara tu masih belum diisytiharkan. Sebenarnya Muhammad Quraisy dan Basar itu ancaman kepada dia. Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ni ikut masa yang Tuhan suruh. Para sahabat semua keluar seorang-seorang. Nabi keluar bila? Waktu yang Tuhan suruh Nabi keluar. Jadi tunggu saat tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, jadi Quraisy ni masalah Sayyidina Muhammad lepas kata kalau macam ni bahaya kita, akhirnya mereka musyarat di parlimen Quraisy namanya Darul Nadwa, bincang sama-sama mereka, timpul orang hebat-hebat mereka bincang macam mana kita nak tangani Muhammad ni.
sahabat dah dah pindah habis dah. Di sana orang terima ada baik. Di bahaya kita ni. Muhammad macam mana nak buat? Jadi mereka berhimpun di sebuah tempat namanya Darun Najdi berempat yang namanya Darun Najwa untuk berbincang berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada setan Muhammad. Jadi berbincang tu bagi mereka tu nama berbincang mereka tu ialah Ya Murrah Hari Kasih Saya. Hari ini dia panggil Ya Murrah Hari Kasih Saya. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila kau dekat timpul semua ramai bincang macam mana nak hadapi Muhammad, tiba-tiba timbul jumlah satu orang lelaki atau orang tua yang orang tua ni tiba-tiba masalah tiba-tiba dia timbul. Dia timbul ini cara pakaian dia, dia pakai baju baju kasar dan juga sama masalah senang Muhammad. Lepas tak pernah tengok orang tua bila pun nak surat dia tengok orang tua ni subhanallah masalah senang Muhammad. Dia pun bertanya ni siapa atau dia pun tak kenal ni siapa orang. Katanya, kata orang tuanya Asyik min Najaf, Asyik min Ahli Najaf. Jadi kalau kita pergi Saudi ada sebuah tempat di mana Najaf. Jadi aku ni orang tua daripada negeri Najaf. Dia kata aku dengar kata hampa ni berimpun soalan Sayyidina Muhammad. Kata hampa nak buat uluh pandangan macam mana hampa nak hadapi Muhammad. Dia kata ya okay. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad hang ni apa kapasiti hang, apa apa ni kedudukan hang tu, hang nak beri pandangan kat kami. Dia kata pun orang tua kata dia masalah aku pun beri pandangan ni, aku boleh bagi yang terbaik kamu, aku pergi ajar bagi baik dengan kamu. Dia kata kata orang tua. Jadi Iblis telah pun menyumpa dengan satu orang lelaki tua daripada Najaf dan berkompromi untuk memusnahkan, menggagalkan perjalanan dakwah Islam. Kalau tuan-tuan kita boleh faham yang Iblis ni kita kena musuh. Kalaulah soalan senang Muhammad dapat kita faham soalan senang kita Nabi kita hijrah tu lah sampai Islam kita hari ni. Dengan sebab hijrah Nabi itu, kita pakai sorban, kita pakai jubah, kita pakai putih, kita pakai tudung, kita sembahyang dengan yang senang sehingga sebab hijrah Rasulullah pun. Dengan sebab Nabi kita rasa kasih kepada Rasulullah pada hari ini. Tuan-tuan Iblis nak rancang sebab gagal perencanaan. Dia pun berkata-kata, kalau macam itu, okey, hamba itu. Dia pun, soalan Sayyidina Muhammad, waktu mula pula pandangan. Pandangan pertama, Muhammad ni macam mana kalau kita kurung dia dalam pintu besi? Kita buat pintu besi, kita kurung dia dalam pintu. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, jadi ketika tu kita bagi pandang macam tu, orang yang jawab, yang jawab tu Iblis. Dia kata pandangan tu tak konek. Dia kata soalan Sayyidina Muhammad, awak dalam pertahan tak nak dia tahan dalam pintu besi, dia tak boleh keluar. Macam mana kata soalan Sayyidina kalau nu depa nu hak duk hak sahabat-sahabat tu mai berpat dia macam mana? Pandangan aku tak pernah kata orang tu. Jadi akhirnya mesti kalau soalan Sayyidina Muhammad, jadi soalan Sayyidina Muhammad itu pandangan yang diberikan oleh diri bahawa pandangan tu tak pernah. Dia mesyuarat lagi soalan Sayyidina Muhammad. Mesyuarat tu soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana kalau kita Muhammad ni, soalan Sayyidina Muhammad, Muhammad ni kita buang ni dan bagi duduk sini, kita buang ke tangan. Jadi pada ketika tu soalan Sayyidina Muhammad, Iblis jawab lagi sekali. Padahal tu kata Iblis lagi sekali tak boleh. Kalau dia pergi tak lain, dia bina kekuatan lain, bercampur dengan kekuatan, bergabung dengan kekuatan hak dekat sahabat-sahabat kat Mina tu, macam mana kita dapat tak tadi kita buk. Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka begitulah pandangan dia bagi, dia bagi, dia bagi. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad keluar pandangan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad ni macam ni, kita kabilah ramai, kita ambil setiap kabilah seorang sudah lelaki-lelaki
pemuda yang paling hebat sekali, pemuda Kemal yang paling hebat sekali, Rasulullah Muhammad wakil setiap kabilah. Dan lepas itu kita pergi suruh mereka pergi serentak, mereka bunuh Muhammad sekali tetap. Ketika itu subhanallah, Rasulullah Muhammad dalam Muhammad ni akan terpercik kalau semua kabilah larat Bani Hashim tak lawan kita. Itu kata Abu Jahal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Iblis, hatta paling tepat sekali Muhammad kena bunuh. Subhanallah. Jadi subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika keputusan itu keluar, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui arahan Tuhan, yaitu Muhammad, ini adalah masa untuk makhluk hijrah. Ini masa untuk kamu pula hijrah, wahai Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malam ini Muhammad hang jangan tidur tempat tidur. Tempat tidur hang tu bagi Ali karamallahu wajhah. Itu cara Muhammad. Jadi subhanallah, bila menjelang malam Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berimpullah pemuda-pemuda ini, berimpun para pemuda ini Sallallahu Alaihi Wasallam, berimpun para pemuda ini Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, mengelilingi rumah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, maka tidurlah Sana Ali karamallahu wajhah di tempat tidur Nabi SAW, pakai selimut yang dipakai oleh Nabi. Selimut Nabi ini selimut yang dipanggil Rasulullah SAW Muhammad Al-Hadrami Al-Akhbar. Al-Hadrami Al-Akhbar itu selimut Rasulullah, selimut kasar Rasulullah SAW Muhammad, baik yang digunakan oleh Nabi yang warna hijau. Nabi guna selimut kasar itu untuk selimut Rasulullah SAW Muhammad, maka tidurlah Sena Ali di bawah selimut tersebut. Jadi tuan-tuan, kita bayanglah. Waktu saya mengikut berhenti sekolah dulu, cikgu cerita macam tu ya, ustaz cerita macam tu ya. Jadi tuan-tuan, risikonya lah mati. Bila dia tidur Sena Ali pakai selimut Rasulullah, jadi risikonya mati. Baik, jadi kita hargai pengorbanan Sena Ali karamallahu wajhah dengan ia Abul Hasanain. Jadi Sena Ali itu digelar dengan ia Abul Hasanain, iaitu ayah kepada dua Hasan dan Husain. Kita hargai dia, didoakan mudah-mudahan Tuhan mengangkat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan sebab pengorbanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، يا أبا الحسنين.
تنزيل
radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Nabi gaduh, Nabi kata bakar ingin kita jual Nabi nak abang benar dengan ingin kita jual itu bisa terima masa kedah ingin kita jual itu pasien Allah kan untuk dengar sana Aisyah dan anak yang sana sana Asma. Jadi kata Rasulullah sana kata bakar, ya Rasulullah hadir anak saya, hadir anak saya Rasulullah, tak kuah Rasulullah, lepas tak kuah Rasulullah. Jadi bila Allah kan untuk dengar tak kuah Rasulullah sana Muhammad abang kan lebih punya anak dia. Jadi Rasulullah sana Muhammad ketika itu Nabi kata Allah izinlah kita hijrah. Ketika itu kata Allah Pasumpah, aku tak sabar musuh. Daripada ketika itu seronok menangis Allah. Saya nakalkan perkataan Aisyah yang tengok peristiwa itu. Kata sana Aisyah, Allah ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. Aku tak pernah tengok orang yang gembira, yang menangis gembira dalam hidupku. Kalau pernah aku tengok sebelum ini, aku tak pernah tengok. Bila aku tengok, aku menangis gembira kerana seronoknya dipilih oleh Allah untuk memilih dia untuk menjadi sahabat lagi untuk berhijrah. Allah SWT. Baik. Jadi subhanallah, 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 kita raikan hayati kesoalan kerana wakaf ni dengan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu jangan bila berdoa, jangan berdoa kita bukan solat dengan nabi ni boleh riak. Ini kata saya bagi fatwa ni ulama keluar fatwa awal ni dengan nabi ni solat dengan nabi ni tentu boleh riak, boleh menunjuk dan harap bila kita menunjuk itu mahatui. Okey, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bagus sekali rasa isqona wakaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sahbihi wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sallim wa sallim صلاة الدور العشرين.
وزوجاته وذرياته صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نبي kita pun merancang untuk keluar berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini sebenarnya orang yang sangat paham faqih. Bila Nabi suruh tunggu, mudah-mudahan hang ada keluar hijrah, Abu Bakar ini faqih, harap akulah yang Nabi pilih, yang Tuhan pilih untuk jadi sahabat Nabi berhijrah. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, jadi harapan dia itu harapan daripada yakin Nabi lah, dialah yang akan dipilih oleh Rasulullah. Sebab dia tengok ada lah, semua bakal pindah amirah. Yang ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Nabi tak bagi hijrah lagi. Sebab Sayyidina Ali ini dia pegang Nabi kita sosang sebut Al-Amin, orang yang amanah. Jadi orang-orang Mekah ini, Sayyidina Muhammad hanya ambil banyak-banyak tu bakal buka Nabi Muhammad ni, dia amanah, kita bagi jadi dagah apa kita. Jadi akhirnya Sayyidina Muhammad, bila Nabi keluar, bila Nabi nak keluar hijrah tu, Nabi amanah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad han bagi balik harta-harta orang ni, bagi balik, tu kerja Sayyidina Ali. Abu Bakar ni subhanallah dia rancang, bila Nabi haba-haba ni langsung dia rancang, dia tok. Jadi antara yang dia tok, Sayyidina Muhammad, dia suruh anak dia yang bernama Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah kerjaan hampir hal jadi SD, hal jadi pengintip, hampir dengar waktu kami keluar hari ini, hal pengintip di tempat ribu orang Quraisy, dia pun berkata apa. Waktu malam hampir hantar bermak tu dekat kami tu, dia amanah pada anak dia. Kemudian masalah senama yang kedua, dia amanahkan kepada orang yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni hamba dia, masalah senama kerjaan Amir, kerjaan hamba bawa kami masalah senama Muhammad hampir duduk di bawah bukit tu, tempat kami nak pergi bos-bos ni tu hampir di bawah bukit tu, masalah senama Muhammad. Jadi kerjaan masalah senama Muhammad iaitu subhanallah, masa petang hang perah susu hawa naik hantu berjalan sampai. Jadi subhanallah, Amir ni dia akan duduk di situ sampai malam pagi. Jadi penggembala kambing ni ramai tu, gembala kambing tanah, gembala kambing ramai, gembala kambing tu ramai juga sebab kambing banyak, tuan banyak. Jadi bila siang, soalan Sayyidina Muhammad menjelang siang, Amir ni akan jual balik kawan-kawan gembala kambing dia. Malam duduk dengan Rasulullah, malam jadi kambing itu. Cerita juga bila Abdullah main di atas, soalan Sayyidina Muhammad naik ke bukit menyampaikan maklumat, Abdullah balik itu, Amir ni bawa kambing pula belakang Abdullah. Pasal apa? Untuk memandang jejak-jejak yang ditinggalkan oleh oleh Allah bin Abi Bakar tu dia. Abu Bakar rancang. Abu Bakar pula kata pada anak dia, iaitu Asma. Hang pula Asma, petang hambukkan soalan Sayyidina Muhammad untuk makan, untuk kami nak makan dia. Tu Asma. Asma ni yang dia beri tugas kepada Rasulullah tu, kata ulama, soalan Sayyidina Muhammad kata ulama syurah, ketika tu dia mengandung 9 bulan. Gandung 9 bulan. Siapa-siapa yang di Mekah, usahalah cuba untuk naik ke Jabal Tur. Ni tu tengok bawah kan, tengok bawah kan, tengok seorang Jabal naik atas Jabal Tur, kecil dia. Kalau orang kita jangan naik. Jadi yang saya tengok, orang yang rajin naik tu Iran, yang rajin naik tu ialah orang India. Tu orang pun naik sebab nak merasai ilmu macam mana yang dikatakan kepelitan hidup Rasulullah. Baik. Jadi Asma ni Dia naik untuk membekalkan makanan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dan bila Nabi hamba-hamba kata dia dipilih oleh Nabi untuk menjadi teman hijrah, Abu Bakar kata, Rasulullah, saya dah dia dua kenderaan untuk kita hijrah. Jadi kata masalah Sayyidina Muhammad,
sebenarnya saya dah sedia 3 bulan dah. 3 bulan dah sedia bagi makan, bagi makan cukup apa semua untuk tujuan hijrah. Baik. Jadi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sebelum itu Nabi kita keluar dengan sedang bakar ni, kalau kita kata hanu ila Madinah, Nabi tak terus ke Madinah. Ke arah selatan, Nabi ke utara. Darbatul itu belah utara, itu tu dipanggil trik untuk menjadi hijrah. Sebab Quraisy ni kalau kata Nabi keluar lah, dia pakai pisah lah. Nabi kita patah jalan terbalik. Keluar dalam masuk ke dalam rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kita sebelum salam ke Gwathul Rasulullah sampai di Gwathul itu malam. Sampai di Gwathul itu malam Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jika sampai malam, subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, bila sampai malam, kita bayanglah habak bukit itu malam. Malam. Baik. Jadi bila naik itu malam, Rasulullah Sayyidina Muhammad sampai di sana, subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nukurashu Abu, bila Nabi keluar dengar cerita kata Quraisy ni Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad menawarkan 100 ekor unta siapa yang dapat wabalik Muhammad hidup. Hebat punya tawaran tu. Jadi subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik. Ke sana jalan kaki. Nabi naik bukit malam. Semasa Abu Bakar dipesan kepada Amir bin Fuhairah, tiga hari cukup. Soalan senama, hamba bawa kenderaan yang kita sedia. Jadi Nabi sana jalan kaki naik ke Gwathul. Bila sampai malam, Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebelum tu Sayyidina Muhammad tunjuk ke Rasulullah, ni dua ekor unta nak guna untuk kita Rasulullah. Nabi kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Rasulullah pilih nak Rasulullah, pilih yang terbaik yang Nabi nak. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tinggi merubahnya membakar dah, aku tak ambil, aku beli ke Rasulullah. Jadi boleh kena bila nak beli, membakar tak payah. Tak manilah nak nak tolak, nak bagi saja ikut dia. Tapi kata aku beli. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad bila sampai di sana, di atasnya Sayyidina Muhammad bila sampai di atasnya, Allah Akbar malam. Sayyidina Abu Bakar jika terus Allah makanlah orang yang Nabi nanti sana. Dia masuk dalam gua malam. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, dia masuk ke rumah untuk Nabi sana, dan tak ada satu lubang pun yang dia tak boleh. Siapa? Takut dalam tu ada ular, kadang jengki dan sebagainya. Itu yang kata Nabi Bakar sendiri wa Allah ta'ala anhu soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah soalan Sayyidina Muhammad, bila dia pastikan subhanallah memang semua lubang dia gorekkan, soalan Sayyidina Muhammad yang ada ular pun dan tak ada kala jengki pun, soalan Sayyidina Muhammad, dia kata Rasulullah boleh masuk ke Rasulullah. Jadi bila Nabi kita masuk, soalan Rasulullah, jadi langsung Nabi kita masuk tu Sayyidina Bakar dulu, langsung tidurlah Nabi kita SAW di atas riba Sayyidina Abu Bakar sedih bagi Allah. Jadi subhanallah, kenapa Nabi tidur tu? Sebab Nabi letih satu. Yang kedua itu soalan Sayyidina Muhammad, Nabi tak rasa susah pun. Sebab Nabi tahu Abu Bakar ni dia bagi hati semua kat Rasulullah. Dan dalam hati tak satu perasaan rasa Nabi berusaha dah sikit. Jadi hati menyebabkan Rasulullah SAW Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi kita masuk langsung tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Jadi subhanallah Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Nabi duduk di atas gua tu 3 hari 3 malam. Lepas tu kita esok ke zaman kita sampai masa yang macam ni,
kita kenal lagi daripada musuh, bersembunyi sebuah tempat. Sunnah kata ulama bersembunyi 3 hari 3 malam mengambil sunnah Rasulullah SAW. Jadi subhanallah Rasulullah SAW, maka Nabi kita SAW duduk di atas bukit itu 3 hari. Jadi Asma ini kata ulama naik pagi sekali, naik petang sekali. Bayangkan orang yang lalu 9 bulan naik petang sekali, naik pagi sekali untuk beribadah. Esok ni kalau kita di Mekah pergi umrah, pergi umrah, pergi haji, tentulah daripada Mekah tu kita naik bas tu jauh lagi jalan kaki Rasulullah SAW Muhammad untuk apa? Untuk menjayakan misi hijrah. Kalau tak kena hijrah, Islam tak lagi kita. Subhanallah SAW Muhammad. Baik, jadi bila satu hari Asma turun daripada bukit, Abu Jahal turun rumah. Kata Abu Jahal, mana ya? Mana Muhammad? Asma ni dia faham. Dia pun cinta kat Nabi, cinta kat ayahnya. Dia tak mau hijrah Nabi, hijrah ke Hegelah. Tak beritahu, diam je. Bila diam ni Abu Jahal tahu. Hang apa? Tak apa. Sampai penampak wakak ni nampak bayang ni. Penampak Abu Jahal tak terbayang makan ada. Dia tampak Asma' ni dalam hadis Manhaj Al-Harqi di Munir bin Uban menyebut Rasulullah SAW Muhammad subang yang pakai dan berhenti. Kena tampak tersumbang tu subang tak berhenti. Tak begitu. Baik. Semua ni apa? Semua satu ya? Cinta kepada kita Subhanallah Rasulullah SAW Muhammad. Bila 3 hari cukup, 3 hari 3 malam Rasulullah SAW Muhammad, maka turunlah Nabi kita SAW perjalanan ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita berkosidah dengan dia Thayyibah. Perjalanan sedang bermula dari diri Thayyibah. Thayyibah ni Rasulullah SAW Muhammad ialah nama timang-timangan untuk Madinah Al-Munawwarah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تهديه وذرياته. Sebelum perjalanan ke Madinah, suatu saat Nabi di atas bukit di dalam Gua Thul, salah satu Muhammad, ada satu peristiwa yang sangat penting untuk kita renung sama salah satu Muhammad. Bila Nabi nampakkan duduk dalam gua Allah SWT Muhammad, yang mereka cerita lepas cari semua sampai dua lelaki Allah SWT Muhammad naik ke atas bukit Allah SWT Muhammad dan betul-betul duduk di hadapan gua Nabi nampakkan duduk dengan Rasulullah. Abu Bakar dengan Nabi dalam gua itu betul-betul orang hidup Allah SWT Muhammad. Jadi subhanallah, Allah SWT Muhammad, bila orang ni, dua orang lelaki mereka tu ni, bukan jauhan akun qadra ramhin, kalau galak tu, galak kata-kata Rasulullah SAW tombak tu, jarak tu eh, satu tombak dia dengan lelaki, dia dengan dua orang lelaki dan Rasulullah SAW ni jarak dengan jarak antara satu tombak tu. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW pada tiga itu, Rasulullah SAW Muhammad, bila lelaki itu, dua lelaki itu kan jarak yang begitu dekat, Rasulullah SAW Muhammad, baik. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad pada tiga itu, Rasulullah SAW Muhammad, baik. Abakat misal, Rasulullah SAW Muhammad. Bila abakat misal, Rasulullah SAW Muhammad, pada tiga itu, Rasulullah SAW Muhammad kata, ya Rasulullah, saya nampak kita langsung pada ketika itu Nabi kata, kalla ya Abu Bakr, dawahi Abu Bakr, inna malaikatan tasturuna bi ajnihatiha, ada tu malaikat Tuhan Allah menutup kita daripada lihat beliau. Lepas Nabi kata tu, seorang lelaki itu piduk Rasulullah SAW piduk ni, kata Al-Imam Al-Kandahari Rasulullah SAW, dia duduk ni mengatakan pada Rasulullah, dia kenci, kata Nabi, cuba tengok kenci, kalau dia nampak kita tentu dia tak kenci. Tu kapiak Quraish yang kenci dulu, tuan-tuan, dia kenci, dia tak lah Rasulullah. Cuba tengok, kalau dia nampak tentu dia tak kenci, dia berjahat-jahat pada bangun dulu. Dia subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, baik, maka duduklah Nabi di situ, Rasulullah SAW Muhammad, berlakulah perjalanan hijrah, Rasulullah SAW Muhammad, baik. Dalam dalam hijrah tersebut, Rasulullah SAW Muhammad, Abu Bakar, dia ada dua, ada Rasulullah SAW Muhammad, ada dua unta yang gunakan untuk hijrah. Abu Bakar ni subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, dia naik dengan Rasulullah. Sementara seekor lagi itu dinaiki oleh Amir Ibn Fuhairah, bukan Abdullah Ibn Uraiki, yang jadi penunjuk jalan. Abu Bakar ni orang terkenal. Abu Bakar, boleh kata semua orang kenal Abu Bakar ni. Subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, bila Nabi jalan, Allah Barakit tu anu jalan, Rasulullah SAW Muhammad. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, sampai Nabi ni, Rasulullah SAW Muhammad, mengambil jalan mana? Jalan pesisiran pantai. Allah bin Raqib ni, dia bukan tujuh jalan daripada awal Mekah sampai Madinah dah. Sementara nak keluar kan, macam kita pergi rumput tak tiang, naik heavy tu ya.
Jadi orang tunjuk begini lah. Sebab tani, ustaz boleh pergi ke dalam. Tani, turun ustaz, turun juga. Berarti yang kedua. Jadi subhanallah, Allah SWT, akhirnya tinggalan Nabi dan Wakar. Nabi Wakar, jadi subhanallah, Allah SWT, Muhammad, jadi depan naik unta sekali. Wakar Nabi naik sekali. Unta sekali, Allah SWT, Muhammad. Abu Bakar, ada orang kenal. Bila jumpa, Allah SWT, Muhammad, Abu Bakar, orang nana, satu dia. Siapa nak hambuk? Kata Wakar, Hadi Yahdi. Hadi. Kalau Hadi kita nak tunjuk jalan. Dia tunjuk dia yang tunjuk jalan ke aku. Sebenarnya tunjuk jalanku kepada Allah. Tahu bahkan dia tak tahu. Jadi kita ni kalau kita jangan pergi tahu. Dalam kalau kita dekat dengan Allah. Kalau cakap, kalau terpaksa untuk sebaliknya cakap perkataan yang ada dua mana. Selamat Hadi Yahdi. Hadi menunjuk jalan yang nak itu jalan aku ke dalam jalan. Jadi subhanallah soalan sinar Muhammad awakak ni subhanallah bila dah jalan Rasulullah jalan Rasulullah bayangkan soalan sinar Muhammad jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan sinar Bapak Habib jalan bila tak tahu subhanallah jauh jalanan. Kalau kita pergi ke Madinah kita cuba kita bayar perjalanan daripada Mekah Madinah. Benar Mekah dia akan mudahkan pada pasir ada padang batu. Padang batu sebab kita balik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad bangkali jalan itu jalan yang pernah menyaksikan dengan Abu Bakar dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam jalanan ke Madinah. Abu Bakar ni pula subhanallah sallallahu alaihi Muhammad saat-saat dia turun. Dia turun jalan depan. Saksat dia turun jalan belakang. Ketika itu kata Rasulullah Abu Bakar, apa siapa? Saksat ada jalan depan, saksat ada jalan belakang. Rasulullah perasa azab. Waktu saya berasa takut daripada depan musuh main, kata dia, saya sanggup untuk menghadapi apa saja, membela muka Rasulullah. Bila saya berasa nanti di belakang ada musuh, saya jalan belakang. Saya sanggup untuk menghadapi apa saja untuk membela muka Rasulullah. Abu Bakar. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad perjalanan terus berjalan sallallahu alaihi Muhammad berjalan dan terus berjalan sallallahu alaihi Muhammad baik untuk menyelamatkan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Kita raih Nabi dengan ya Badruddin. Thank you.
langsung
kaki kuda Rasulullah terbenam. Terbenam, terbenam di subhanallah Rasulullah SAW jadi infana Allah. Telah kita kita berlek anak jadi infana. Anak pergi terbawa. Pergi depan anak. Jadi ketika itu Rasulullah SAW tersumpuk pun tak ada apa pun dia. Orang yang nak berlelang yang salah semak dia mesti gajinya pendapatan berlelang 6,000 sebulan sebab dia makan dari katila kerjaan tak bagi berlelang. Cuman kalau tak ganti di sini salah semak dia dia junam tubuh tu 85 sejam tulang salah semak dia tubuh tu tuan dia ambil lagi tu sikit pun tak kesan tangan tuan dia jambatkan dia jaga tuan. Jadi kalau berlelang pun 80 sejam kuda sama nak kuda sama-sama pernah bela kuda. Bayangkan tanya pula kemana kuda dia panggil kuasa kuda tuan. Saya katalah 200 kereta sejak kata pihak soalan senama tuan-tuan subhanallah soalan senama kan? Bila dengah pada waktu bila dengah tiba-tiba kaki kuda tu terdengar dalam tanah suara pahli macam mana saya ingat tanda kerat pahli dia terpenang kaki kuda tak masuk rakyat untuk dia berhenti. Tuan-tuan, dalam surah Al-Mushaf kata tiga kali dia minta, wahai Muhammad, hal ni aku tahu, dia jarang ni yang aku terbenam, dia jarang tolong, minta kat Tuhan, aku lepas aku, dia lepas balik, minta kat Tuhan, dia suruh, minta kepada Allah, lepas aku balik dia minta kat Tuhan ni akhir, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad kata Ibu Al-Imam Al-Kanah bagi, sekali ya, kenal-kenal tu perempuan tersumpuk, teruk. Tuan, jadi kalau kuda tu terbenam macam tu, kuda macam mana kuda? Kuda pun terganti tu dia terganti, surakah pun terganti. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad bila macam tu, soalan Sayyidina Muhammad Nabi pun doa tuan, dia bangkit, dia kata Muhammad, aku akan sembunyikan soalan sebab cerita Allah. Baik, Nabi kata cukuplah kesolehan aku nak bagi jaminan hak Islam, hak Islam, lepas tu aku jamin hak akan dapat saudara Sayyidina Muhammad gelang yang dipakai oleh Kisrah, gelang yang dipakai oleh Kisrah hak akan dapat aku jamin hak akan dapat. Bila perang Qadisiyah, Islam menang dan Umar perang dengan Rum, soalan Sayyidina Muhammad perang dengan perangan Persi, Persi dengan yang dikosa besar itu kalah Allah soalan Sayyidina Muhammad waktu dipun hati dalam perang soalan Sayyidina Muhammad tapi Umar panggil surah bagi Nabi janji tiga tu dia nabi tengok Rasulullah janji Rasulullah betul. Jadi sebenarnya pelakulah maka jalan-jalanan jalan tadi jalan itu subhanallah soalan Sayyidina Muhammad sampailah dalam jalanan itu jumpa satu kafilah Urwah bin Zubair, dua-dua orang ini sahabat soalan Sayyidina Muhammad mereka ini dalam jalanan balik daripada Syam soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah soalan Sayyidina Muhammad bila jumpa dengan Urwah bin Zubair, Zubair tu si ayah soalan Sayyidina Muhammad. Jadi mereka dua orang ni si ayah ni soalan Sayyidina Muhammad bagi Nabi itu dengan pakaian putih, pakai baju, bagi Ubaqah pakai baju putih, soalan Sayyidina Muhammad bagi Ubaqah pakai baju putih, pakai putih itu tengah darah. Jadi subhanallah soalan Sayyidina Muhammad nu mereka Nuhak tu Madinah aku nanti-nanti tahu lah kata Nabi Ubaqah dah keluar. Lepas keluar tunggu tu pagi. Setiap pagi lepas keluar tunggu. Lepas keluar tunggu tu soalan Sayyidina Muhammad di Saniyatul Wada.
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana Lut ni? Dia tu tempat yang sebelum Kubah, tempat yang sebelum Kubah. No, Madinah. Mereka banyak depan lagi Kubah. Kalau kita tunjuk Kubah tu, Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang tunggu para sahabat Nabi dan juga orang-orang Madinah. Dan orang Madinah tunggu tunggu. Lepas keluar ni, keluar pada kali pada Sayyidina Muhammad, kira waktu tu mesti marah panah kira-kira ni, sampai dia tunggu sampai tak ada bayar-bayar. Apa maksud panah? Kalau panah sangat, bayar-bayar tak nak. Bila tak ada bayar-bayar, beliau tanya, lepas kita balik balik rumah pula. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad balik rumah pula. Begitulah hari-hari sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allah tunggu Nabi ni sampai apa, sampai Muhammad sama kuda ni kata dia dekat Muhammad bayar Muhammad ja'a Muhammad ja'a. Jadi sampai hari-hari Muhammad ja'a Muhammad bayar sampai hari-hari. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad singgalah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad singgalah. Kata Anas bin Malik, Anas waktu tu budak lagi, tak sampai 10 tahun lagi pun ada senar. Jadi dapat keluar akhir semalam budak-budak. Jadi antara tempat di Madinah ni ada rumah yang rumah lama kebal. Jadi subhanallah, ada senar Muhammad bila sampai tahun tu dapat tengok, ada dua orang. Siapa tu? Rasulullah. Tak bakal sampai lagi pun sampai tahun tu. Bila sampai tentu soalan Sayyidina Muhammad, sekarang entah nak masuk negeri orang, negeri-negeri cawak, bukan boleh masuk teruk macam tu. Bila sampai tentu, Nabi menggunakan satu orang untuk meminta kebenaran untuk masuk. Orang Madinah nak masuk, aman tak boleh masuk ni. Setelah hari ni orang cop pasport, kalau cop pasport tu boleh masuk lah. Itu keamanan masuk negeri tu pun soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau pasport tak cop, nak kena balik. Jadi tu kan ada dulu orang sudah di orang. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, Nabi pun mendapat kebenaran masalah Sayyidina daripada orang dalam untuk boleh masuk. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka Nabi kita dalam dan orang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bila jalan yang sudah berlaku, jadi orang pada rumah semua di rumah waktu itu semua orang berdah lama tunggu ni. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ada yang tunggu, ada yang duduk di rumah hari-hari tak ada tak sampai bila. Masalah Sayyidina Muhammad tak menjelang waktu tadi, waktu tuha. Jadi ketika tuha keluar satu orang Yahudi dan semua orang pakat lemah dan tunggu pada hari-hari, kena gaya Yahudi ni dia nak tumpang sekali. Dia pilih tempat tinggi, tengok, langsung dia kata masalah Sayyidina Muhammad, Hazar jadukum ja'a. Dia panggil Nabi tu ke Wan. Tuan nampak sampai dah. Dia panggil dulu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata sahabat yang berkata tadi, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami pun keluar beramai-ramai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan waktu keluar ramai-ramai aku berlari-lari. Hatta hadis menyebut anak al-Arab yang tak pernah keluar rumah pun keluar pasal aurat Muhammad sampai itu. Subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, bila keluar ada belakang lari, perempuan, anak-anak kecil belakang lari, perempuan belakang lari, orang lelaki belakang lari ke semuanya. Baik, inilah kita nak bangun duduk di sani kita luar dah, insyaAllah. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum. Hadirkan Syafiq bin Al-Asaf Al-Azimah Muhammad. Jadi kita menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingin berbicara.
Thank you.
bila Nabi kita sampai ke sana Madinah, ada satu bayang. Kebanyakan orang Madinah tak pernah melihat Rasulullah. Bila Nabi sampai di tempat itu, ada sana Madinah, mereka tengok sama. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama muka Abu Bakar dan muka Rasulullah. Pada kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Nabi masuk Madinah dan Nabi hari Nabi keluar sama. Jadi subhanallah, Nabi pun duduk di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 hari. Orang tak tahu mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Bila tu di bawah kedua itu tiba-tiba Rasulullah SAW cahaya matahari itu menyuruh Rasulullah. Bila cahaya itu, bila cahaya matahari itu Rasulullah, Abu Bakar yaitu dengan Nabi di bawah kedua itu tengok-tengok Nabi disuruh oleh cahaya matahari. Nasr Abu Bakar langsung Abu Bakar buang lidahnya. Jangan sampai mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masjid pertama dari Islam yaitu Masjid Quba. Masjid pertama dari Islam yaitu Masjid Quba. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sampai di situ, Nabi itu beberapa hari. Nabi itu pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Sampai hari Kamis, Nabi mendirikan Masjid Quba. Nabi mendirikan Masjid Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ pula Nabi tolak ke Madinah. Tolak ke Madinah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sampai di Madinah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sampai di sana, Rasulullah Sayyidina Muhammad, baik, dalam, sampai itu dalam perkampungan Bani Amr bin Auf. Di situ Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendirikan Jumat yang pertama di Madinah. Jumat yang pertama di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas itu masuk. Bila masuk ke Madinah itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Baik. Lalu hadiah kawani. Semua kata Rasulullah, singgah kampung kami. Nabi kata tengok di mana unta itu. Jalan lagi daripada kampung yang pertama, kampung yang kedua, sampai kampung Rasulullah, berhenti kampung kami. Nabi tengok di mana unta itu. Sampai Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi lalu lima buah kampung. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dia sampai di sebuah kampung namanya kampung Bani Malik bin Najjar. Ada senama Muhammad. Jadi ketika itu Rasulullah senama Muhammad unta Nabi naik ni, dia langsung turun di hadapan pintu masjid Nabi pada hari. Pintu tamulah tempat unta itu berhenti duduk. Ada senama Muhammad. Jadi subhanallah, Rasulullah senama Muhammad hari ini, hari itu ialah tempat tentang pintu unta itu berhenti. Rasulullah Sayyidina Muhammad ialah merupakan Rasulullah Sayyidina Muhammad tempat jemuk kurma untuk dua anak itu. Tempat jemuk kurma untuk dua anak itu. Kurma ni bila terjemuk dia panggil tarah, dia kering dia panggil tarah. Baik. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad bila turun dan turun, subhanallah, unta ni turun, Rasulullah Sayyidina Muhammad langsung dia duduk, bagi ulang.
Makin pula jalan pula. Bila jalan pula bersolat Sina Muhammad, tiba-tiba unta kembali datang. Dan tempat tadi, tempat yang dia turun tadi. Maka subhanallah bersolat Sina Muhammad, anak yatim itu nama Sahar dan Suhail. Sahar dan Suhail. Jadi subhanallah bersolat Sina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sampai nampu tu Nabi dah lepah tali unta, Nabi dah lepah, Nabi dah lepah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan ketika itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka satulah yang Nabi kita buat sebagai masjidnya dan berdiri sampai hari ini. Jadi subhanallah, maka sampai Nabi di Madinah, maka mulalah kita pandang umat Islam di Banyak Al-Munawwarah, sehingga tertegaklah negara Islam yang pertama di Madinah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga Islam berkembang sehinggalah Islam memiliki kuasa besar dunia, memerintah dunia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan umat Islam menjadi umat yang paling ramai dalam dunia yang ada pada hari ini. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, umat yang paling ramai Islam pada hari ini adalah umat yang berbangsa Melayu, bukan bangsa. Jadi ya rahmat Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan, main kita sono dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hanana ya zahar bin muayyad agama ini sudah pun kuat insyaallah. Thank you.
Allahumma
sekali kita doa dengan Ya Hanan Ya Hanan. Katakan Ya Hanan Ya Hanan. Kita ada orang punya dalam kesempatan untuk ada musuh-musuh Islam insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sallam ya manna ya rabbil ihsan wa rabbil wala lana bi-tuba Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Yeah, I'm gonna